di situ. Itu. Assalamualaikum. 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 Lagi bilang kan? Assalamualaikum. Tenang. 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 Sama siapa? Kami bicara sama siapa? Anda bisa bicara? Anda senang? Kami bisa bicara? Anda bisa bicara? Anda bisa duduk? Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Ya? Kita ngobrol sebentar. Duduk. Kami nggak ganggu. Kami cuma mau cari tahu di sini tempat apa? Apakah tempat di sini banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar? Anda bisa duduk. Anda bisa bicara. Bisa kamu sih nggak? Bisa bicara? Anda bisa bicara? Bisa. Assalamualaikum. Anda bisa bicara? Enggak. Anda bisa bicara? Bisa. Anda bisa bicara? Enggak. Enggak. Ini kendala hari agak jaga dikit. Iya, jaga dikit. Jaga dikit. Anda bisa duduk. Ya, Anda bisa duduk. Terasa? Anda bisa duduk. Ini tempat saya. Ya, kita cara baik-baik. Kami enggak ganggu Anda. Ganggu? Ya, kami mengganggu. Ini tempat apa? Ini rumah saya. Ini, ya. Ya, ini. Bisa kita ke rumah sih ya? Kita duduk. Kita kedatang ke sini hanya untuk menguap bid'ah yang ada di sini. Buat apa? Buat kita semua pengetahuan kita sini. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya gimana? Buat apa kalian mau? Ah? Tahui. Percaya. Ya. Kan gini, kita ingin mengetahui apa dulunya sini. Ada petilasan. Saya penjaga di sini. Kamu penjaga apa? Tempat sini. Oh gitu. Tempatmu di mana? Di atas. Kamu sosok yang laki. Iya, yeah. Yang laki itu kan. Iya, besar. Iya. Terus di sini Anda bisa duduk, Anda bisa duduk. Anda bisa duduk. Ya, kita bicara ntar. Bisa ceritakan di sini ada apa aja di sini? Di sini banyak. Banyak. Sudah apa aja? Kalian mau apa? Kami di sini hanya untuk silaturahmi di sini. Bukan adanya untuk nyakiti teman kami. Tapi cara kalian salah. Cara apanya? Apa yang kalian ke tempat saya harus ada cara. Cara gimana? Gimana cara masuk rumah orang dengan baik? Tapi kalian menyelonong masuk dari belakang ke sini. Saya enggak suka. Ya. Kami sudah permisi dari tadi. Siapa? Ya. Kamu? Enggak. Lihat aja kamu. Kenapa? Kamu lihat tapi enggak bilang. Enggak bilang. Anda bisa duduk, Anda bisa duduk, Anda bisa tenang. Emang siapa bilang aku tenang, bisa lihat? Tenang. Anda bisa duduk. Hah? Anda bisa duduk. Kamu tadi lihat saya di atas. Iya, apa tahu. Anda bisa duduk. Terus di atas tuh ada sosok apa lagi selain kamu? Banyak kan? Semua prajurit saya tinggalkan di sana. Ya. Nama Anda siapa? Kamu? Nama Anda siapa? Kamu? Nama Anda siapa? Tidak perlu tahu siapa saya. Saya mau tahu nama Anda siapa. Gak ada gunanya kalian tahu. Anda siapa, namanya siapa?
Silakan, mau serang saya. Silakan. Ya kalau Anda nggak ada informasi, ya Anda keluar aja lah. Kalau ya keluar aja, pulang aja lah. Karena di sini kami mencari informasi, ya. Kami mencari informasi di sini. Ya, kami mencari informasi, ya. Saya mencari informasi, ya, ya, ya. Saya akan udah bicara baik dengan Anda. Ya, ya, ya. Saya cuma butuh informasi, bukan untuk bertanya. Ya, ya. Kamu bisa bicara. Bisa, bisa. Duduk. Ya, duduk. Nih cuma kayak di sini tempat dulunya apa ya, tempat sejarah, kepilasan di sini kerajaan air yang besar, ada danau ya yang besar, hutan di atas sana, tempat petilasan saya ada di tengah di sini. Oh, itu ya. Ada pusaran air besar di sini. Kalian hati-hati. Kenapa? Ada ular. Iya, ketahuan ular itu. Ya. Terus benar katanya dulu di sini pernah ada tengkorak mungkin tempat ini. Itu. Udah lama. Udah lama ya. Kamu udah lama di sini? Udah lama saya udah di sini. Lama. Udah berapa lama? Sekitar 200 ribu tahun yang lalu. Tahun kalau di duniawi, di alam manusia itu berapa tahun? 400 tahun. Berarti kamu dulu tahu yang di sini dulu pernah ada cerita ada orang meninggal, dua orang. Cewek semua, dua beradik, anu adik kakak. Tahu. Tahu enggak? Kami yang buat. Hah? Kamu buat? Masa sih? Kamu buat? Siapa? Hah? Saya. Hah? Kamu di sini sebagai apa? Kamu sebagai apa di sini? Sebagai apa? Sebagai apa di sini? Penguasa? Bukan. Bukan, dia bukan penguasa di sini. Kan? Dia mengangkat pengasuh. Hati-hati. Kalian dikepung. Dikepung sama siapa? Bang siapa sih ngepung? Hati-hati. Hati-hati. Di antara kalian ada beberapa. Setelah itu ada cerita apa lagi di sini? Dicari. Dicari. Ya. Apa yang mereka cari? Soalnya kayak gimana yang mereka cari? Karena di sini ada dua orang. Apa? Yang auranya. Auranya apa? Kita cari. Maksudnya yang auranya kayak mana sih? Mudah. Mudah? Didapat. Didapat. Oh. Itu aura-aura maksudnya aura seperti apa itu? Terbuka. Apa yang terbuka? Artinya untuk apa mereka mencari orang itu, untuk apa mencoba menyerang kalian dengan cara itu sih, itu mempermainkan itu siapa ya. itu sosok siapa saya nggak bisa bilang karena saya cuma di sini ada kerajaan. Benar sih, ada kerajaan. Ada. Ada. Bukan cuma satu. Banyak. Ada tiga. Itu
tadi di sini ada ular. Itu apa benar itu penguasa? Bukan. Dijaga. Cari sana. Sosok ularnya ada berapa sosok di sini? Banyak. Ini jalan, karena ini jalan mereka. Itu dari sana. Dari sana sampai sana. Auranya panas. Sedangkan di sana dingin. Ya, karena gini ya. Kami sering bertempur dengan mereka yang sering melawan kami karena tidak suka dengan cara kami. Berarti udah beda dimensi lah ya. Iya. Kau bisa tahu yang lain? Tidak. Ini siapa kok yang belakang penyerang ini? Siapa dia? Saya tadi udah bilang hati-hati. Saya bilang ya. Di sini. Sampean ya terima kasih ya. Yang besarnya ya, terima kasih ya. Tidak akan keluar. Terima kasih ya. Yang kecil-kecil akan menyerang kalian. Kenapa enggak keluar besar? Karena dia udah jauh. Dia tidak akan menganggap. Oh gitu. Tidak mau ya. Tidak mau yang kap. Ada sosok putri. Ada putri di sini. Itu coba putri itu di mana? Dia baik atau jahat? Di sini tapi putih ya. Putih. Karena pulang ngeri ya. Makasih ya. Makasih ya, buasnya ya. Makasih ya, terima kasih. Ya. Makasih ya. Saya pulang. Ya kasih. Tadi ular. Ini nyerang sih benar. Ini sangsang ini. Ada putih ular, Bir. Enggak masuk deh. Hah? Enggak masuk. Dia enggak masuk. Masuk. Ini dia. Banyak serangan dari sono. Iya. Iya, ini aku berat. Ada putih ular nih. Assalamualaikum. Itu kapir. Jirisi. Assalamualaikum. Sri. Anda siapa? Sri. Dewi. Dewi Sri. Putusan. Dewi Sri. Putusan siapa? Panglima Raja. Oh, yang Panglima Raja. Iya, bisa. Rajamu di mana? Belakang situ ya? Iya. Kamu dari tadi yang lihat sini tadi ya? Iya. Kamu sosok ular? Iya. Iya. Tapi kamu perempuan ya? Iya. Sampai sini aja. Hah? Di mana? Kepala. Masih kepala aja? Iya. Dan saya bukan manusia. Iya, aku tahu. Kamu setengahnya ular. Iya. Iya. Kamu dari kerajaan atau kayak mana? Dari kerajaan ya? Sri? Kamu dari kerajaan ya? Iya. Memang kalau pakaianmu memang kayak prajurit kerajaan ya? Iya. Pakaianmu ya. Kalau orang saya lihat saya cantik rupawan. Aku tahu. Aroma saya wangi. Tapi hati saya yang busuk. Iya. Kalau sosok aslimu? Ini. Sosok aslimu? Ini. Emang ini? Ya. Bukan ular? Sendal yang mana? Ini. Oh iya, aku tahu. Ini mah kotamu tahu. Aku. Mah kotamu.
Memang sawadan ini sawadannya ular ya. Iya. Ini manusia. Iya. Makanya agak-agak tercoklat. Iya, benar. Saya harus selendang. Iya. Terus di sini ada apa lagi nih di sini nih? Selain sosok-sosok sebangsa ular nih. Sini banyak. Banyak apa aja? Di belakang. Sana. Yang paling besar. Apa itu? Auranya. Itu sosok apa itu? Sana. Tempat. Di atas sana? Mantap banget. Di mana yang paling besar? Belakang. Sosoknya apa itu? Di sana. Kalau kalian sudah masuk, tandanya kalian sudah masuk kerajaan. Oh gitu. Iya. Di atas ini ya? Enggak. Ini? Di ujung sana. Oh jauh. Jauh. Jadi itu kan pemukiman warga di sini. Pas di lapangan. Enggak. Oh sini, oh ya. Ya. Di sebelah jalan. Ya. Itu kalian. Tidak masuk kerajaan dia. Saya utusan. Utusan kamu ya. Suruh menjaga di sini. Menjaga apa? Tempat saya. Tempatmu. Yang besar tadi. Itulah tempatnya yang belum. Terus selain itu ada siapa lagi nih? Sana musuh saya. Itu siapa tuh? Orang yang selalu berbuat baik. Menghalangi. Kami. Maksudnya seperti apa? Sejalan dengan kalian. Tapi tidak untuk mudik. Oh itu. Jadi yang sosok itu kan yang masuk kalian nih kan? Memang kalian selama di sini berbuat apa? Di sini semua orang berbuat tidak. Ya. Ini kan senang dengan apa yang mereka lakukan. Orang berbuat mabuk, berzina, sudah banyak ya. Memakai-makai yang tidak sesuai. Kalau gitu pernah enggak amal sini untuk mengganggu mereka gitu, untuk menegur apa gitu? Enggak. Kami malah senang. Oh, memang itu yang kamu harapkan ya, supaya mereka mati. Gitu ya. Itu yang kami cari. Iya. Semakin banyak orang yang meninggal, semakin besar tenaga kami. Itu yang kamu inginkan ya? Ya. Kemarin ada orang yang barusan tewas. Tewas kenapa? Sana. Tewas kenapa? Dia merasa hidupnya nggak ada tujuan. Nggak tujuan. Begitu. Menelan sesuatu. Lalu saya Jan. Semua daya menutupi pikirannya. Begitu. Kamu masuk ke pikirannya gitu. Ya. Kalau orang yang beriman bisa enggak kamu masuk ke pikirannya? Tergantung. Kami enggak bisa. Kami enggak bisa. Kalau memaksa. Begitu. Kalau iman mereka tidak kuat. Maka mereka akan habis dengan kerjaan yang kami lakukan. Kalian cuma ini aja ya, apa masuk pikiran manusia itu selagi manusia lagi kotor ya, lagi akan imannya lemah gitu ya. Iya. Gitu. Berarti kamu kalau misalnya di sini banyak membuat jinah segala macam, berarti kamu senang berarti ya. Jin. Ya. Suka ya. Dan perempuan yang kami goda. Ya. Memang cara kalian goda kayak gimana? Masuk jin perempuan. Kami terlihat ini. Lihat. Itu wujud aslimu? Bukan. Itu bukan saya. Siapa ini? Memang Doni aslimu. Siapa? Dia ini kan bisa berubah. Iya. Ada berapa kali dia berubah? Coba kalian lihat saya. Kalau orang berumur panjang lah ini. Cara duduk saya. Itu cara perkataan saya. Yang rok panjang. Yang ada di raga ini tidak satu. Lihat benar-benar. Hati-hati. Contoh orang itu. Kenapa? Imannya lemah. Imannya lemah. Kalau
saya kasih barang pasti dia mau. Benar enggak? Dari mulut aja. Kalau aku hatinya. Kalau kamu mau, kamu ambil sisik saya satu. Emang sisik mau apa itu? Terbuat dari apa? Buat kamu bisa lebih kuat. Lebih kuat? Ngapain kok minta kekuatan sama Bang sekali ya? Kami udah punya Tuhan kok. Makanya saya tadi bilang, kalau iman yang tidak kuat, ya itu. Kami pergunakan mereka dengan cara kami. Kami permainkan mereka untuk melemahkan imannya ya. Ya. Supaya hatinya bergejolak dan merasa dia paling hebat. Semua orang ditantang dan dia mati, kami senang. Ya, itu yang kami cari. Itu permainan kami. Tapi kan di dalam suatu kerajaan jin. Ya. Tapi kan masalah mati itu kan udah kamu kan nggak bisa menentukan. Saya nggak tahu itu Tuhan apa. Menentukan. Saya nggak tahu itu apa. Mana lebih kuat kamu dengan Tuhan? Saya nggak tahu apa itu. Nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang saya tahu, kami yang paling kuat. Ya, kamu kan nggak punya agama. Karena manusia hanya dibodohi sama kalian. Makhluk seperti kalian. Iya. Contoh orang itu. Mana? Apa yang dia miliki? Nggak ada. Teman kami yang kamu punya itu. Semuanya nggak ada. Ambil di aja. Kalau... Siapa temannya? Siapa temannya? Harimau katanya. Lihat benar-benar. Apa ada harimau bertanduk? Ada enggak? Enggak ada. Jadi makhluk apa itu? Makhluk apa itu? Harimau kepala tanduk rusang enggak ada. Enggak ada kan? Coba lihat dia. Matanya. Coba lihat matanya. Jadi makhluk apa? Kamu enggak usah bertanya. Kamu bodoh. Iya, justru saya bodoh, saya pengen tahu. Kalau kamu mau, kamu pergi sana. Aduh, sendirian. Capek. Nanti saya kasih tahu. Nah, terima kasih ya. Udah masuk yang tangkap. Tujuan kita ke sini kan selain mengungkap dia di sini, sederhana di sini, kami ingin meluruskan segala sesuatunya. Tidak bisa. Kepada kawan-kawan mungkin yang belum mengerti masalah Bolivia di sini. Kami tidak bisa meluruskan orang-orang ini, teman-teman saudaraku. Itu urusan kalian. Saudara-saudara. Bukan urusan kami. Urusan kami hanya menggoda kalian. Nah, kamu kan misalnya bukan menggoda iman ya. Iya. Nah, kalau bahasa kamu sih nggak bisa namanya menyakiti, bisa nggak? Bisa. Hah? Nggak bisa kan? Tapi kami bermainnya dengan alus. Iya. Kamu menggoda iman. Pikiran. Gitu kan? Hati. Itu yang kami permainkan. Tunggu. Kamu kenapa lihat dia terus? Karena saya sama dia searah. Searah. Searah gitu. Lalu kalau kamu searah dengan dia, apa yang mau kamu lakukan? Gak ada. Kalau sama aku searah gak? Kamu lebih perguruan. Lebih perguruan? Perguruan apa? Gak tahu. Gak tahu kamu. Jadi yang kamu lihat di sini yang searah dengan kamu siapa aja selain dia? Banyak. Yang tidak searah dengan kamu selain dia siapa aja? Semuanya terarah sama saya. Semuanya. Tapi tidak sebut dia. Dia terlalu bodoh dipermainkan hal-hal seperti ini. Itu kan mencari ilmu, ya. mencari ilmu apa yang dia dapat enggak ada hasil. Walaupun dia pergi ke negara orang, kalau dia tidak paham, sekeras apapun itu batu tidak akan pecah. Dia tidak tahu apa kata saya. Makanya itu kadang kita untuk menuliskan segala hal sesuatu. Itu urusan kalian, bukan urusan kami. Ah, benar. Saya bilang seperti ini. Supaya membuka pikiran yang bodoh-bodoh. Apa yang saya bilang? Oh, benar. Ya, semua manusia bodoh. Saya harus mau belajar. Itu. Dan beberapa orang yang paham. Ya. Ini ada kerajaan. Nah, ini kerajaan kamu? Iya. Ya, coba ya, lihat baik-baik. Benar. Itu kamu? Ya, kerajaan. Itu siapa tuh? Ini sosok apa nih? Ratu kamu? Raja ini gak mau. Ya, dia. Itu. Nah, di sini ada
di dalam danau ini. Iya. Ada ini. Ya, ini kayak apa? Memang sosok ini parah banget cantik emang. Tapi kayak ada sembunyikan gitu. Iya, karena dia. Saya tadi udah bilang. Seperti binatang. Parah saya cantik, anggun, wangi. Tapi ada yang sembunyikan di situ. Tapi hati saya di situ. Saya orangnya enggak kasar. Seperti dia. Ini orang besar, tinggi, berwibawa. Sehingga saya memang dipertugaskan untuk mempermainkan manusia. Itu. Tadi api itu siapa yang lempar tadi? Jadi, tadi ada api. Nah, itu tanda. Apa itu? Tanda. Tanda kenapa? Kenapa? Bahwa kami datang. Iya. Oh. Ada yang di sana enggak? Begitu. Itu sosok yang enggak senang sosok apa ya? Raja itu. Bukan. Apa? Utusan juga. Utusan raja itu juga. Iya, begitu. Setiap orang yang mau mengungkap di sini, 5 orang harus dia lalui. 5 orang. 1 sudah lewat. Yang kedua saya. Nanti ada lagi. 3. Cara melewatkan kayak mana? Yang satu udah naik ke atas. Oh, yang tadi. Ya. Itu memang orangnya yang besar, berwibawa. Dia orangnya yang suka menantang apa yang kalian mau. Ya, jangan suka main api terbakar nanti ya. Saya enggak bermain untuk menyerang kalian, tidak. Tapi hati-hati. Hati-hati. Dalam masa kalian bisa menjemah jadi apapun gitu ya, kan. Bisa berubah wajah apa aja, hewan, manusia, ya, segala macam gitu kan. Tapi kepada beliau yang ada di depan saya, tolong gambarkan air yang mengalir deras. Ini sedang digambar. Putar, tidak tahu arahnya ke mana. Di situ ada sosok yang sangat belum kami ketemukan, karena kami disuruh untuk mencari, mencari. Sosok apa itu yang kamu cari? Sosok atau benda? Ya, benda kan? Iya. Pedang. Itu pusaka dari raja. Itu menguasai. Ya. Itu pedang. Kalian kok abang sekarang kok nggak bisa menemukan, sedangkan itu kan goib kan? Karena itulah. Ada apa? Tentangan kami sama dia. Oh itu. Pasukan. Mereka ya. Juga ada pasukan. Banyak. Karena setiap malam pengawal-pengawal mereka sering berputar-putar. Ronda. Itu kerajaan juga. Ya, tapi putih dia. Ya. Tapi yang belum mendalami agama Islam. Kalau kami enggak tahu apa itu. Yang kami tahu kekuatan itu yang kami tahu. Di dalam suatu kerajaan kami enggak ada yang namanya kalian harus lemah, enggak boleh takut sama orang-orang yang ilmunya besar. Ada. Hati-hati. Terus di sini ada berapa kerajaan sih? Ini ada. Ini orangnya bagus ini, datangnya. Saya pulang. Ringkatan. Inilah sosok saya. Itu, ya. Ya udah. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih. Makasih punya ya. Terima kasih ya. Ya. Saya pulang. Ya. Ya. Makasih. Orang kesini jangan diganggu kalau main kesini. Tidak. Ya, bilang saya juga sama yang lain. Yang suka main-main kesini. Itu urusan kalian, urusan ya. Kami, urusan kami. Tergantung iman kalian. Ya. Kami tidak mempermainkan daya kalian. Kalau memang kalian memang tugasnya memang untuk menggoda, melemahkan iman manusia, emang itulah tugas kalian. Iya, nah, benar. Kalau kami enggak bisa. Ya. Memang itu udah kodrat bangsa kalian. Ya, benar itu. Di dalam suatu kerajaan kami harus mencari dan
manusia yang bisa dilemahkan. Biar suatu kerajaan kami besar.